Lama sudah anu kan dapat berjumpa kan. Jadi hari ini kira hari bertualah nih kan dapat berjumpa kan. Bagi itu juga apa orang tua aku dulu-dulu. Ini memang begitu juga itu. Itulah gitu. Dia seturang di rumah. Enggak mau sampung sama aku di sini. Aina itu lagi. Oh, tanya di orang. Kalau itu lagi itu, tapi mau juga turun di kedai. Kadang-kadang kalau turun membeli sayur itu, kecuali penduduk di pasar. Sakit gitu. Kenapa susah loh, tidak masak kok susah. Kalau makan saja aku nanti. 84 sudah umurnya. Kamu ini kok berapa segini atau? Oh, sudah 93 tahun. Bapakku 90 dia berjalan. Ya, 90. Yang ngarah saja. Apa itulah yang musim apa itu? Nomor bulan 8 kami pergi sana si Salbia mengambil sijil itu, penambatan itu. Bilang si anu si Juni, jangan dulu kau pulang, tidur dulu di sini. Terjumpa di garai wang sama aku. Masa mana aku bilang, kenyul pun belum habis. Itulah tandanya kalau terlampau banyak tadi beradik. Kau tahu, aku masih tinggal seorang sejak mayat itu di rumah. Aku pergi balai, nembis kalau call saja, enggak diterima. Enggak ada lagi lain, lagi tadi. Siapa? Oh, Bapak. Apa kawannya kucing hitam di ujung kaki? Mayatku tinggalkan seorang, aku pergi balai. Kasih tahu adikku, betul. Tapi datang itu dari balai 4 orang, takut orang jadi hantu itu kucing. Kucing cenyak-cenyak tidur, betul Dayang. Siapa mama? Tapi mama kita. Iya, lah di rumah. Sekolah deh. Paham. Bah, minum dah saya, minum Melo tu, dia punya bawaan. Oh, betul yang di.